wabarakatuh. Saya Warju, selaku teknisi instalasi budidaya. Hari ini kami dari UPTD Balai Benih Padi dan Palawija sedang mengadakan kegiatan pemanenan ubi jalar, yaitu varietas Rancing dan AC Putih yang berlokasi di lingkungan UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Cianjur, Jawa Barat. Selain varietas Rancing dan AC Putih, kami juga menanam satu varietas lagi sebagai koleksi plasma nufa, yaitu varietas Nirkum. Penanaman ubi jalar dirasa perlu dipertimbangkan karena ubi jalar merupakan salah satu komoditi yang bisa menjadi alternatif pendamping beras untuk menuju ketahanan pangan serta menjadi salah satu bahan untuk industri. Peningkatan produksi ubi jalar tidak terlepas dari peran varietas unggul dan teknologi budidaya dengan potensi hasilnya yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani. Mungkin demikian, dan terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bapak Kepala UPTD Balai Benih Padi dan Palawija. Jabar juara!